Maju dengan Pak Anies. Dengan Mas Anies. Ah, ini olah-olah ini. Tunggu siapa yang bilang begitu? Mas Anies menyatakan depan awak media, Gus. Oh iya. Iya. Oh iya iya. Ada pertimbangan enggak, Gus, kira-kira? Daftar dulu. Tanggapan Kaisang mengenai DKI masuk maju di pilkada akibat putusan MA. Nah ini tanggapannya apa gimana? Tanggapannya banyak Kaisang lah ya. Atau mungkin ada ngobrol-ngobrol sama Mas Bobi gitu terkait dengan Mas Kaisang di pilkada DKI? Belum ada telepon-teleponan. Atau mungkin di grup keluarga, Mas? Di grup keluarga. Belum ada bahas itu. Oke, thank you, Mas Bobi. Abis ini kemana, Mas Bobi? Bakal mendukung Mas Kaisang nggak sih, Mas? Gitu, ya, ada KTP-nya nggak? Kan gitu. Bang, emang tadi secara garis besar ke PKB nawarin apa? Apa? Secara garis besar ke PKB. Ya, tadi untuk apa? Ya untuk apa yang mau dilakukan di Sumatera Utara. Iya, salah satu. Dengan ya keterlibatan nanti dalam pembangunan. Sinyalnya gimana sih, Mas? Sinyal bakal diusungnya, Mas? Gimana? Sinyal bakal diusungnya tadi kan tetapnya nih posisi sinyal nih positif. Sinyalnya tuh gimana sih dari Gus Imin? Sinyalnya? Iya. Tadi tanya PKB-nya. Tapi saya takut salah tafsir. Mas, tuduhan dinasti politik, Mas? Lolos. Lolos. Mas, tangan, Mas. Mas, tangannya kalau Mas Bobi. Mas, soal Kaisang itu kira-kira udah diputusin di keluarga sendiri, udah diomongin belum sih? Iya. Tapi Mas Bobi setuju enggak sih, Mas? Mau teman dukung enggak sih, Mas? Jika ada yang belum ada dibahas. Ya, makasih. Ya, makasih Mas Bobi. Makasih, Mas. Jangan sih, Mas Bobi. Mas Bobi, tangannya, Mas.